Dalam pada itu, Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM serta seluruh warga bola sepak tempatan merafak sembah takziah ke atas duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong ke duli Yang Maha Mulia Pemangku Sultan Pahang, kerabat Diraja Pahang dan seluruh rakyat negeri Pahang di atas kemangkatan almarhum Paduka Ayahanda Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Almarhum yang bermula sebagai Presiden Persatuan Bola Sepak Negeri Pahang PBNP merupakan Presiden FAM yang paling lama berkhidmat pada 1984 hingga 2014. Di bawah teraju almarhum, pertandingan bola sepak tempatan melalui satu evolusi pesat bermula dengan Liga Semi-Pro yang diperkenalkan pada 1989 sebelum menjadi profesional pada 1996 dan ditransformasikan kepada Liga Super pada 2004.